pagi menjelang siang guys. Hari ini kita bersama Tuan Seh Kuntum Robi dan Tuan Seh Kuntum. Amri. Di sini mereka sedang menunggu hujan reda. Hujan guys, ya belum reda-reda guys. Kira-kira mau kemana hari ini? Hari ini kita menjelajah untuk ke arah Telaga. Filosofinya atau sejarahnya itu ada sesuatu yang muter-muter. Mungkin ini yang lebih jelasnya, silakan. Mauli, silakan. Wali Sunnah Wali Jawa. Direkam nih, mau masuk YouTuber. Justru ini. Sekarang udah mulai ganteng guys hari ini. Ini mukanya kan berkilau-kilau, luar biasa. Kena rudo. Udah ada di rumah digebrak sholawat nih mukanya dulu gini. Makanya guys, kalian mau ikutin jejak kita, siap-siap kita sholawatin rumahnya. Salut ala Nabi. Ya, jadi teman-teman ini sejarah orang tua di sini ada. Jadi jangan sembarangan ngomong. Pintu pertama itu adalah kerajaan. Pintu kedua adalah Karawali. Pintu ketiga adalah telaga tempatnya ibu. Jadi dunia nyata itu akan dibuktikan itu kalau macam-macam. Jadi pintunya orang tua mah di sini semua. Semuanya di sini, ntar ngumpulnya hidupnya. Alhamdulillah, terima kasih juga. Tapi memang arus air ini kayaknya kanan kiri putus. Kanan kiri? Iya, dilihat dari map, depan sebelum jalanan untuk berada air. Kayak aliran danau gitu. Iya, danau. Emang danau, bukannya kayak arus sungai gitu. Nano panjang dari sini. Kalau dibilang mah tinggi sumur. Oke guys, hari ini juga kita disambut dengan hujan rintik-rintik. Kita lagi ada di warung saudara nya Bang Robi. Ini ada Wahid. Pokoknya di sini ada beberapa rumah yang sudah oke. Kita mulai masuk ke dalam. Yes. Guys. Yo, jangan guys. Okay. Ini yang ngambil. Ngambil kita rumput. Gelap, red, red. Gelap kelihatan lu hey guys, ini udah pertengahan jalan guys. Gila guys, hati-hati. Tongkat sakti dong.
Gunung Karang ya. Eh, gunung itu ya? Tempat Uti Monok ya, Bang? Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai lokasi guys. Kita ziarah dulu. Kita bareng akhirnya Allah pada wali-wali Allah. Semua alhamdulillah. Ya Allah, Allah. Tujuannya untuk wilayah. Guys, Bang Robi. Alhamdulillah guys. Tinggi di mana? Hai guys, alhamdulillah kita sudah sampai di arah Mohraga. Mudah-mudahan perjalanan ini mendapatkan keberkahan dan amin. Doain guys ya. Selamat guys. Dengar suara-suara guys. Perjalanan. Perjalanan licin guys. Zik. Enggak, oh. Gitu. Ini pegang. Yang ini. Masya Allah. Allah Maha Adil. Dari kamera depan, di depan mah. Iya, bentuknya. Iya, menjalar deh. Apa guys? Seru guys. Alhamdulillah guys. Bisa. Kacamata keren banget guys. Bisa. Tanpa sendal guys kuat, ada yang copot sendalnya. Sini lagi ada yang copot copot guys sendal guys, saking jalannya harum guys. Juangan Bang Bakir guys, masya Allah, bagaiper nih dia bisa menyembuhkan sendal.
dari sembuh. Yang tadinya lagi sakit bisa langsung sembuh. Dan tara. Yang mau dibenerin sendalnya hubungin. Yes. Bang Amri. Amri. Spesial. Apa bisa baik. Allahu Akbar. Berangkat. Berangkat. Alhamdulillah. Kita sedang perjalanan menuju Telaga Warna. Wilayah Menes. Saya ini kita bertiga. Pak Robi. Siap. Hah? Ini lu masukin. Ini sisa itu. Sudah terdengar suara-suara sungainya. Yes. Perjalanan melewati alang-alang. Bismillah. Sudah ada. Ayo sedikit lagi. Gini luar biasa guys. Bang, sudah deket bang. Suaranya sudah terdengar guys. Mana? Mana? Bakar ini, dulu. Apa? Yuk. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Telaga Merah Panekan. Kemudian untuk dan lanjut dari Telaga Panekan. Konon cerita bahwa telaga ini kadang bisa lewat ke sini. Oke guys, ada apa yang lain guys? Oh, lebih dekat bisa guys? Lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai juga di Telaga Warna. Banjir ya.
suasananya luar biasa. Di sini ada batu-batu yang telah terbentuk luar biasa ini. Airnya agak keruh karena habis hujan. Hari ini hari Minggu, 8 November 2021. Alhamdulillah saya ditemani Bapak dan Bang Robi yang telah membawa jalur ini. Oke guys, welcome to Maimenes. Ini semoga jadi destinasi wisata yang luar biasa dari sini. Mudah-mudahan wilayah sini jadi ramai dan dijaga kebersihan juga. Mudah-mudahan, karena memang arus keras dari atas. Alhamdulillah. Sampai ketemu. Fish. Guys.
batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa lagi. Mana bang? Kita melaporkan jamur hitam. Pasalnya banyak sekali ini. Insyaallah. Mungkin Allah. Kami disembuhkan. Banyak. Bismillah. Bang, enggak ada kakinya. Hah? Kakinya. Ini ada kakinya bagaimana maksudnya? Dari bawahnya nggak ada pegangannya. Oh, dia dari sini berarti? Iya. Oh, ini nih tuh. Nih. Susah ntar gantungnya gimana? Tuh. Oh, iya. Bismillah. Wih.